Saudara Komnas Perempuan mengaku menyayangkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang menolak memberikan perlindungan terhadap istri Verdi Sambo Putri Chandrawati sebagai korban pelecehan seksual. Komnas Perempuan menyebut Putri Chandrawati adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum sehingga berhak dilindungi untuk mendapat pemulihan. Komnas Perempuan juga menyayangkan pernyataan LPSK yang menyatakan Putri Chandrawati yang tidak kooperatif dan tidak sungguh-sungguh membutuhkan perlindungan lantaran dianggap tidak ada ancaman. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, kondisi kesehatan Putri yang menjadi penyebab sulit memberikan keterangan. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan IP tidak kooperatif, tapi bagaimana cara kita melakukan pendekatan dan menggunakan berbagai metode yang membuat IP ini nyaman dan merasa aman, dalam artian apa yang disampaikannya itu dipercaya. Itu titik poinnya, sehingga berkali-kali di dalam kasus ini Komnas Perempuan mengingatkan untuk mencegah terjadinya pemberitaan-pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menyudutkan.